Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya kedatangan satu buah paket, teman-teman, dan paket ini baru saja datang. Sebetulnya apa isi di paket ini, dan teman-teman perlu diketahui, isi di dalam paket ini bakalan membuat mesin motor teman-teman terjaga dan awet, teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya bakalan memperlihatkan apa sebetulnya isi di dalam paket ini, teman-teman. Seperti saya bilang tadi di awal video, paket ini bakalan membuat mesin motor teman-teman terjaga, dan tentunya perawatan kendaraan teman-teman agar mesinnya tetap bersih dan terjaga, teman-teman, khususnya dari endapan-endapan oli yang sudah lama, oli mesin, teman-teman. Di sini tentunya oli mesin. Nah, ini teman-teman isi paketnya. Ini merupakan engine plus, teman-teman. Biasanya kan engine plus itu saya sudah pernah membuatkan video dulu menggunakan engine plus yang botolnya tuh kecil, benar-benar kecil, teman-teman. Dan kalau ini isinya besar seperti ini, teman-teman. Flushing oil, teman-teman. Nah, ini namanya flushing oil. Ini dari PTT. Ini kemasan segede ini mempunyai isi bersih 1 liter, teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, ini isinya 1 liter. Dan ini di dalam proses pergantian oli, teman-teman, setelah menguras oli bekas dari ruang mesin motor. Nah, sebelum mengisi oli yang baru, teman-teman, isi cairan ini, teman-teman, sesuai dengan takaran isi ruang oli mesin tersebut, teman-teman. Misalkan ini kan isi bersihnya 800 ini isi bersihnya 1 liter, sedangkan kapasitas ruang oli mesin teman-teman 800, jadi tinggal dikurangi ini 200 mili, jadi isikan 800 mili, jadi sesuai dengan takaran isi ruang oli mesin motor teman-teman. Nah, jadi teman-teman, PTT flushing oil ini merupakan salah satu solusi untuk membersihkan sistem pelumasan mesin dan menjaga kinerja mesin teman-teman tetap optimal. Produk ini memiliki formula khusus yang dapat menghilangkan endapan, kotoran, dan juga kontaminan dalam sistem pelumasan, teman-teman, sehingga mengurangi resiko kerusakan mesin. Nah, jadi produk ini bagus untuk perawatan jangka panjang, teman-teman. Jangka pendek maupun jangka panjang ini sangat baik digunakan, teman-teman. Dan untuk menggunakan PTT flushing oil ini sangat mudah, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, langkahnya pastikan mesin dalam keadaan mati ataupun dingin, teman-teman. Dan yang kedua, kuras oli lama dari ruang mesin. Kuras sampai kering, sampai bersih, keluarkan, teman-teman. Lalu tutup kembali si lubang pembuangan oli mesin setelah oli yang lama terbuang, terkuras. Lalu tuangkan PTT flushing oil ini ke dalam ruang oli mesin, teman-teman. Nah, ini harus diperhatikan, teman-teman, dalam menuangkan PTT flushing oil ini harus sesuai dengan kapasitas oli mesin motor teman-teman semua. Misalkan 800 mili, isi cairan PTT flushing oil ini sebanyak 800 mili juga, teman-teman. Apabila 1 liter, isi juga 1 liter. Nah, seperti itu. Setelah flushing oil ini dimasukkan, nyalakan mesin motor teman-teman dan biarkan di posisi idle, teman-teman, motor tersebut selama kurang lebih 10-15 detik. Nah, untuk cara aman menggunakan PTT flushing oil ini, teman-teman harus benar-benar tepat menggunakan timing waktu yang disarankan
oleh pihak PTT Flushing Oil ini, teman-teman. Yaitu cara menggunakannya selama 10-15 menit. Jadi teman-teman harus menyiapkan stopwatch, teman-teman. Dan apabila setelah memenuhi waktu yang standar yang disarankan oleh pihak PTT Flushing Oil ini, matikan mesin dan buang cairan PTT Flushing Oil ini secara menyeluruh, keringkan teman-teman sampai benar-benar kering, terkuras. Nah, setelah cairan PTT Flushing Oil ini semuanya terbuang, tinggal memasukkan oli mesin yang baru, teman-teman. Nah, semudah itu langkah cara menggunakan PTT Flushing Oil ini, teman-teman. Dengan menggunakan PTT Flushing Oil ini secara teratur, tentunya teman-teman dapat menjaga sistem pelumasan mesin tetap bersih dan berkinerja optimal, serta meminimalisir resiko kerusakan yang disebabkan oleh endapan ataupun kontaminan dan sistem pelumasan. Nah, oke teman-teman, seperti itu di sini, di mana PTT Flushing Oil ini sangat membantu teman-teman dalam melakukan perawatan motornya. Nah, oke teman-teman, di sini sekarang saya bakalan mengaplikasikan cairan PTT Flushing Oil ini di motor All New NMAX. Ini teman-teman, siapkan kunci shock seperti ini dengan ukuran 17 mm. Jangan lupa teman-teman, ini kapasitas dari oli mesin motor All New NMAX ini 900 mili, jadi harus dimasukkan 900 mili. Sisakan saja ini untuk PTT Flushing Oil ini sebanyak 100 mili, teman-teman. Jangan dituangkan semua. Oke teman-teman, ini udah diisi ya. Ini kan isi bersihnya untuk PTT Pleasure Oil ini 1 liter. Dan saya sisakan di sini. Bisa teman-teman lihat ini. Ini kurang lebih 100 mili teman-teman disisakan. Oke teman-teman, kalau udah diisikan dari PTT Flushing Oil ini, sekarang langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyalakan mesin teman-teman dalam posisi idle selama 5-10 menit teman-teman. Dikondisikan dengan kondisi motor teman-teman, dalam artian kalau motor itu dalam kondisi benar-benar lama belum melakukan flushing oil seperti ini, teman-teman bisa lakukan 10-15 menit. Nah, karena di sini saya motor ini masih kondisinya baru, mungkin di sini saya hanya melakukan dalam waktu 5 menit saja teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu si motornya. Teman-teman kalau punya stopwatch, langkah baiknya menggunakan stopwatch teman-teman, karena agar aman ya pengerjaan dari flushing oil ini teman-teman, harus sesuai waktu yang dianjurkan. Ini udah beres, waktunya udah memenuhi syarat, dan sekarang di sini saya bakal membuang flushing oil yang masih ada di dalam ruang mesin ini, teman-teman. Ini pengisian oli yang baru udah kelar teman-teman. Sisakan, ini kan isinya 1 liter ya, bisa teman-teman lihat ini. Ini isinya 1 liter untuk Yamaha Lube ini. Kita isikan
900 ml teman-teman. Jadi disisakan ini kurang lebih 100 ml ini ya. Nah, oke teman-teman, proses dari flashing oil udah selesai ya. Dan pergantian oli lama dengan yang baru pun udah beres teman-teman, udah kelar. Jadi semudah itu, sesimpel itu teman-teman. Bisa dilakukan sama teman-teman di rumah secara mandiri teman-teman. Dan hasilnya suara dari mesin motor ini halus teman-teman, bisa teman-teman dengarkan. Nah, oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Assalamualaikum.